بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu wasallam, wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila Amma ba'd. kembali kita lanjutkan pembahasan kitab al-bidayah wa nihayah kitab yang merangkumkan segala kejadian yang dahulu pernah terjadi di alam semesta ini dan apa yang akan terjadi hingga penghujung kehidupan manusia yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini melanjutkan pertemuan pekan sebelumnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa melewati kehidupannya di istana Firaun sejak kecil, kemudian ketika baligh, dan beliau diangkat menjadi nabi. Pada usia empat puluh tahun, beliau pergi ke negeri Madian dengan sebab yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di negeri Madian inilah Nabi Musa kemudian menikah hingga akhirnya sepuluh tahun dilewati oleh Nabi Musa di negeri Madian, Nabi Musa pun rindu untuk bertemu dengan keluarganya dan ketika pulang hendak pulang ke negeri Mesir ia melihat di dari tempat jauh di Gunung Tur ada api yang menyala Nabi Musa pun mendatangi tempat tersebut dan disitulah Allah subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai Rasul kepada Firaun, untuk berdakwah kepada Firaun dan penduduk Mesir, ketika itu berjalanlah Nabi Musa dengan mukjizat yang telah Allah perlihatkan untuknya, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Dengan dua ayat ini atau dua bukti mukjizat ini, diharapkan Firaun mau beriman. Namun, Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberikan tambahan kekuatan berupa kakaknya Harun agar bisa senantiasa menemani Nabi Musa di dalam berdakwah hingga Allah pun memberikan rahmatnya kepada Nabi Musa dengan menjadikan Harun mengangkatnya sebagai seorang nabi. Kemudian keduanya pergi ke tempatnya Firaun di istana Firaun. Mereka pun mengajak Firaun dengan dakwah yang lemah lembut. Ketika Nabi Musa datang dan berdakwah kepada Firaun, mengajaknya untuk beriman kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Firaun? Seperti yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Qasas, qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Firaun ingin mengingatkan Nabi Musa akan tiga hal berupa kenikmatan yang ia telah dapatkan dari Firaun. Artinya tidak pantas wahai Musa engkau datang tiba-tiba mengajakku untuk meninggalkan keyakinanku sendiri untuk menggagalkan bahwasanya aku Tuhan karena Firaun mengklaim dirinya adalah Tuhan. Kata Firaun, "Alam nurabbika fina? Wahai Musa, bukankah dahulu engkau itu kami didik sejak kecil? Kami nafkahi kami berikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak manusia. Sampai engkau ini yang pertama, kemudian setelah itu engkau hidup di istana kami di negeri Mesir ini semuanya dengan tanggungan Firaun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dan engkau wahai Musa telah melakukan suatu kesalahan yaitu membunuh salah satu dari Qibti salah satu dari kaumnya Firaun yang pernah kita ceritakan. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Karena perhatikan yang membesarkan Nabi Musa Firaun. Setelah besar Nabi Musa ini hidup semuanya di bawah tanggungan Firaun. Hidup di istana Firaun dan Nabi Musa melakukan kesalahan membunuh salah satu dari kaumnya Firaun yaitu Qibti tanpa ada alasan yang dibenarkan. Apa jawaban Nabi Musa? Kata Nabi Musa seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas, "Watilka ni'matun tamunnaha 'alayya an bani Israil." Kata Nabi Musa alaihi salam, "Benar wahai Firaun, aku besar di rumahmu, aku hidup dari tanggunganmu, dan aku telah membunuh Orang yang tidak berhak untuk dibunuh, tapi tidaklah engkau memberikan nikmat, tidaklah engkau mendapatkan suatu rezeki, melainkan semuanya itu adalah hasil penindasan Bani Israel. Bani Israel adalah kaumnya Nabi Musa, sehingga walaupun engkau berikan sesuatu kepadaku, itu hakikatnya adalah balasan. Dari Bani Israel, engkau sudah menindas mereka, memaksa mereka untuk bekerja, bercocok tanam, dan seterusnya. Kemudian engkau mengambil paksa dari mereka. Lalu aku ambil dari engkau, maka itu bukanlah nikmat semata-mata dari muwahai Firaun, tapi engkau telah melakukan kezaliman, menindas Bani Israel, dan tidak pantas untuk dijadikan itu sebagai nikmat dari engkau, karena engkau sudah melakukan penindasan terhadap Bani Israel maka dua pertanyaan terjawab. Yang pertama besar di Firaun apa namanya? Satu pertanyaan terjawab. Adapun Nabi Musa besar di istananya Firaun karena ini sebabnya juga ulah Firaun. Karena Firaun membuat sebuah kebijakan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir. Sehingga terpaksa ibuku kata Nabi Musa mengikatku di Sungai Nil hingga akhirnya suatu saat, suatu hari terlepas dan ditemukan oleh istrimu Asia bintu Muzahim. Artinya yang menjadi penyebab utamanya aku bisa berada di istanamu adalah engkau juga. Jadi bukan suatu nikmat yang bisa engkau uh, mengatakan memiliki andil terhadapku. Ini dua terjawab. Kemudian yang ketiga, adapun seorang yang aku bunuh aku tidaklah bermaksud untuk membunuhnya. Akan tetapi aku memukulnya untuk mencegahnya agar tidak bertikai dengan salah seorang dari Bani Israel. Namun ketika aku pukul, terjatuh dan mati. Ini dalam istilah syariat namanya qatlul khata. Membunuh tanpa sengaja. Seperti misalnya qatlul khata ini, seorang berburu misalnya menggunakan senapan. Ia melihat ada burung dari kejauhan. Ketika ditembak, ternyata ada orang di baliknya sedang manjat pohon. Kena jatuh mati. Apakah yang menembak ini harus dikenakan kisos? Atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ini namanya qatlul khata. Membunuh tidak disengaja. Tapi ada konsekuensinya Allah berfirman dalam surat An-Nisa. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَيَّا صَدَّقُ Kalau seorang membunuh seorang muslim yang lain, tanpa sengaja, maka wajib untuk memerdekakan budak, dan dia wajib untuk, atau dia wajib, uh, dan dia wajib untuk membayar diyah. Diyat itu 100 ekor onta dan ini dia yang pertama kali melakukannya adalah Abdul Muttalib. Nanti kita bahas pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah Taala. Baik, itu kalau seorang melakukan kotul khata. Nah Nabi Musa mengatakan aku tidak sengaja membunuhnya dan aku berlari dari kalian karena kalau seandainya aku menyerahkan diri kalian pasti langsung membunuhku tanpa ada Pengadilan penghakiman terlebih dahulu, makanya Nabi Musa berlari sehingga tiga alasan yang engkau ingin mengingkari aku untuk berdakwah kepadamu. Tidak ada alasan, wahai Firaun. Akhirnya, Nabi Musa pun memperlihatkan kepada Firaun mujizat seperti yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu melempar tongkatnya menjadi ular yang sangat besar dan mengeluarkan tangannya dari sakunya. Dan terlihat tangan yang putih uh, menyala, bukan karena penyakit. Ketika itu disebutkan Ibnu Kehir, pada saat Firaun melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar, Firaun pun sangat takut hingga membuatnya sehari itu mengalami diare, buang-buang air terus. Saking takutnya. Hingga akhirnya dia pun memerintahkan, Dia pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari semua penyihir-penyihir dan didatangkan kepada Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan apa yang dilakukan Nabi Musa ini sihir. Ini sesuai mindset Fir'aun. Karena pada zaman itu, yang paling banyak dilakukan oleh manusia dan paling tinggi kedudukannya adalah ketika seorang memiliki ilmu sihir. Dan disebutkan Ibnu Katsir, setiap nabi Allah utus kepada umatnya dan diberikan mukjizat sesuai dengan yang paling dianggap hebat pada zaman tersebut. Sehingga nanti kita akan bahas pada zamannya Nabi Isa ketika pada zaman itu kedokteranlah yang menjadi sesuatu yang paling disukai oleh manusia. Maka Nabi Isa Allah utus dengan diberikan mu'jizat yang bisa mengalahkan dan di luar nalar kedokteran. Kita akan bahas nanti insya Allah. Akhirnya Fir'aun yang menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir, ia pun memerintahkan untuk mencari semua tukang sihir. Fir'aun mengatakan, kalau engkau mendatangkan sihir, بسحر مثله وجعل بينك وبين وجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما سوى الله فرعون dalam surah Taha, Wahai Musa, engkau ingin menakut-nakuti kami dengan sihir kami akan datangkan sihir yang bisa mengalahkan sihirmu maka mari kita buat sebuah apa namanya sebuah momen yang di situ akan ada pertarungan antara tukang sihirku dan engkau wahai Musa. Maka mari kita buat sebuah perjanjian. Kita sepakati di suatu hari. Lalu kata Nabi Musa dan ini yang dinantikan Nabi Musa. Wahai Fir'aun, hari yang kita sepakati adalah hari zina. Apa itu hari zina? Yaitu hari raya orang-orang Qibti. Hari raya orang-orang Qibti, kaumnya Fir'aun. Dan kita akan bertemu pada waktu duha. Perhatikan di sini, Nabi Musa memilih untuk orang-orang berkumpul dan perkumpulan itu dilakukan pada waktu duha. Kenapa waktu duha? Karena waktu duha matahari sudah terang namun, belum terlalu panas. Karena kalau matahari gelap, maka tukang sihir akan bebas memainkan sihirnya. Dan kalau misalnya matahari terlalu terang, terik, orang-orang tidak akan betah untuk menyaksikan. Maka Nabi Musa memilih waktu di hari raya, ketika orang-orang berkumpul, dan di waktu duha, ketika itu sangat terang benderang, namun orang-orang bisa bertahan karena matahari belum terlalu terik. Akhirnya. Fatawalla Fir'aun Fir'aun pun meninggalkan Nabi Musa, Nabi Musa pulang bersama Harun menantikan hari raya yang telah ditentukan. Ketika itu Fir'aun mengutus semua prajuritnya untuk mencari semua tukang sihir. Dan ketika itu orang-orang Qibti sangat bangga dengan sihir. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir dinukil dari Muhammad ibni Ka'ab al Qurazi ketika itu berhasil didatangkan 80 ribu tukang sihir. Sebagian mengatakan 70 ribu tukang sihir. Dari Ka'ab al-Ahbar mengatakan ada 12 ribu tukang sihir. Ada macam-macam ucapan para ulama, intinya jumlah mereka banyak. Falamma qalu li a'inna lana in kunna al Perhatikan tukang-tukang sihir ini adalah dari Qibti, bukan dari Bani Israel. Artinya dari kaumnya Fir'aun. Ketika mereka datang bertemu dengan Fir'aun, tukang sihir ini tidak mau langsung bertemu dengan Musa. Akan tetapi mereka membuat sebuah transaksi dengan Fir'aun. Wahai Fir'aun, bagaimana kalau kami menang? Apakah kami akan mendapatkan ganjaran, bonus hadiah? Apa kata Fir'aun? Kalian akan mendapatkan dua hal. Pertama, hadiah yang kalian minta. Kedua, kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Firaun, kepada raja. Mereka pun sepakat hingga akhirnya Nabi Musa datang, para penyihir datang, dan orang-orang mengatakan, "Orang-orang tibuti." Mereka pun berkumpul, lalu mengatakan, "Hari ini akan bertemu Musa dan Firaun. Bersama para tukang sihir, kita akan menyaksikan, dan semoga saja tukang sihir menang, sehingga kita bisa mengikuti agamanya tukang sihir ini." Berkumpullah di hari itu, tapi luar biasa, Nabi Musa, ketika berjumpa dengan tukang sihir, ia mengucapkan suatu ucapan yang membuat tukang sihir mulai ragu. لا تفتروا على الله كذبا بعذاب وقد خاب من افترى Kata Nabi Musa kepada tukang sihir, celaka kalian. Jangan sekali-kali kalian membuat kebohongan atas Allah. Jangan sekali-kali kalian membuat kebohongan. Fayushitakum Niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan azab dari sisinya dan sungguh telah merugilah telah binasalah orang-orang yang berbuat kebohongan tukang sihir sadar apa yang mereka lakukan hanyalah tipuan mata apa yang terjadi nabi musa hanya mengucapkan satu ucapan kemudian ia pergi apa yang terjadi dengan tukang sihir fatanazau amrahum wa asarun najwa قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بطريقتكم Ketika para tukang sihir tadi mendengar ucapan seperti itu, ini bukan ucapan tukang sihir. Artinya dia mulai sadar Musa dan Harun bukanlah tukang sihir. Karena mereka membuat tukang sihir untuk takut kepada Allah. Bukan takut kepada diri mereka sendiri. Hingga mereka pun berselisih pendapat. Sebagian tukang sihir mengatakan, "Ini bukan ucapan tukang sihir, karena kita tukang sihir. Kita tahu mantra sihir, kita tahu apa yang diucapkan tukang sihir dan apa tujuan dari sihir, dan apa yang diucapkan Musa bukanlah sihir. Namun, yang lain, karena mereka tahu pahala yang sudah dijanjikan oleh balasan dan bonus yang dijanjikan oleh Firaun, hadiah dari Firaun, mereka pun berusaha menutupi rasa gelisah tadi dengan mengatakan." keduanya ini tukang sihir. Yang mereka ini kalau berhasil menang melawan kita, kita akan dibabat habis. Maka jangan kalian bertikai. Mari kita menghadapi Musa ini dengan satu baris, satu sof. Karena tentunya kalau kita berselisih pendapat, kita akan kalah. Tapi kalau kita bersatu, kita akan lebih kuat. Mulailah. Ketika mereka datang, Kalu ya Musa, imma, wa imma awal manna, awal man alqa. Wahai Musa pilih saja karena ketika itu nabi Musa cuma berdua dengan Harun mereka jumlahnya 70.000 atau 80.000 masing-masing tukang sihir membawa satu tongkat dan satu tali dan ini kebiasaan tukang sihir mereka bertanya Memberi pilihan kepada Nabi Musa, silakan, wahai Musa, engkau yang memulai atau kami yang memulai. Kata Nabi Musa, "Karena Nabi Musa belum mengetahui apa yang akan terjadi." Nabi Musa, Nabi manusia biasa, tidak mengetahui ilmu gaib, maka dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Kalau Nabi Musa yang melempar, dia belum tahu apa yang akan terjadi, maka dia pun memerintahkan kepada tukang sihir. Silakan lemparkan duluan tongkat kalian. Mereka pun, para tukang sihir, melemparkan tongkat dan tali mereka seraya mengatakan, "Dengan keagungan Firaun, kitalah yang akan menang." Ini ucapan para tukang sihir. Seketika ular, tongkat, dan tali tadi berubah menjadi ular yang sangat banyak. Fastarhabuhum waja'u sihrin azim. Ketika mereka melemparkan tongkat tadi, berubah menjadi ular, demikian pula tali, manusia yang ada di sekitar itu pun takut. Yukhayyalu ilaihim, yukhayyalu ilaihim min Diperlihatkan di mata manusia, seakan-akan itu ular yang bergerak-gerak. Termasuk Nabi Musa. Termasuk Nabi Musa karena Nabi manusia biasa. Mereka bisa dipengaruhi oleh sihir, bahkan terkena sihir. Seperti Nabi kita SAW alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dan yang menyihirnya adalah Labid ibn al-Asam. Labid al-Asam al-Yahudi. Seorang Yahudi mensihir Nabi SAW alaihi wasallam dan yang meruqiyanya langsung Jibril alaihi Nabi manusia biasa, bisa menimpa seorang nabi sebagaimana menimpa manusia biasa. Hanya saja, Allah berikan kelebihan kepada mereka berupa wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, sehingga nabi manusia biasa tidak boleh diibadahi. Akan tetapi, ia rasul dari Allah yang tidak boleh didustakan. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang keimanan kepada para nabi dan rasul. Apa yang terjadi? Musa. Ternyata bukan cuma manusia yang takut, tapi Nabi Musa juga takut. Bisa karena takut karena ular-ular ini begitu banyaknya dan begitu mengerikannya, atau Nabi Musa khawatir jangan sampai orang-orang mau membenarkan dan mengikuti agamanya tukang sihir. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa tidak mengetahui karena yang namanya mukjizat itu tidak bisa dilatih. Ilmu kebal atau misalnya dan lain-lain. Ini tidak bisa dilatih. Mukjizat tidak bisa dilatih. Mukjizat semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa menantikan wahyu dari Allah hingga akhirnya Allah berfirman, "Fa ila Musa" alqi kami pun wahyukan kepada Nabi Musa jangan takut wahai Musa karena engkaulah yang tinggi lemparkan tongkatmu ketika ia melemparkan tongkatnya tongkat tadi menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir ketika tukang sihir melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular dan menelan semua ular-ular mereka, mereka pun menyadari itu bukan sihir. Karena kalau itu sihir, ular berubah hanya bergerak-gerak. Tidak bisa memakan, tidak bisa melakukan yang lain. Tapi ular yang lahir dari tongkat Nabi Musa tadi, yang berubah dari tongkat Nabi Musa tadi, menelan semua ular yang jumlahnya 140 ribu atau 160 ribu tadi. Apa yang terjadi? Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun sajidin. Ketika itu kebenaran tampak dan para tukang sihir yang paling paham tentang sihir, kami paham sihir, apa yang terjadi dengan sihir, mereka pun langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersujud. Kenapa? Yang paham tentang sihir mereka. Seluk-beluk sampai perkara detail tentang sihir, mereka yang paham dan apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam bukanlah sihir maka mereka pun langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu berarti nabi Musa telah menang faghulibu sajidin alamin Musa wa Harun para tukang sihir pun bersujud seraya mengatakan kami beriman kepada robnya Musa dan Harun kepada tuhannya Musa dan Harun Firaun Melihat kondisi tersebut, telah kalah telak. Dia pun khawatir, jangan sampai orang-orang yang berada di hari raya yang menyaksikan mereka pun mengikuti Nabi Musa, karena Firaun sudah kalah telak. Akhirnya, dia pun mulai membuat sebuah framing, Meng menggiring opini orang-orang dengan mengatakan. Qala innahu lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Dalam ayat lain, qala innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun. Firaun mengatakan, "Tenang wahai para penonton. Ini Musa dan tukang sihir, sebelum datang ke sini mereka telah membuat sebuah kesepakatan. Ini hanyalah sebuah konspirasi untuk menipu kalian semua." Firaun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tenang wahai para penonton. Ini Nabi Musa yang ber, yang menghilang 10 tahun dari negeri Mesir, dia telah menjadi guru besar ilmu sihir dan ini murid-muridnya." Jadi namanya guru dengan murid, murid kalah. Jadi jangan terpengaruh. Coba lihat. Begini ketika orang sudah kalah dan ketika orang-orang tetap ragu Fir'aun terlihat sudah mulai kalah dalam berargumen. Ketika kalah dalam berargumen, yang ia lakukan adalah kekuatan. Kala adu, adu, adu dalil, yang digunakan adalah adu jotos. Fir'aun pun mengatakan, Kala amantum bihi qabla an adhanalakum.

kalian akan mendapatkan balasan dari perbuatan kalian ini. Aku akan potong tangan kalian secara silang dengan kaki kalian. Artinya dipotong tangan kanannya dengan tangan kiri. Afan, dengan kaki kiri. Tangan kiri dengan kaki kanan secara silang. Dan aku akan salib kalian, aku akan pasung kalian di pohon-pohon kurma. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Yang ketika datang tadi, tujuannya hanya untuk mendapatkan hadiah dari Fir'aun ternyata Allah telah mengganti tujuan yang buruk ini dengan nikmatnya dan manisnya keimanan di dalam hati mereka tukang sihir tadi mengatakan kalulah dair. inna ila rabbina wahai Fir'aun engkau ingin melakukan apa yang telah engkau ucapkan tidak akan membahayakan kami dan sesekali kami tidak akan mundur inna sebaliknya kami berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kami ketika kami menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kata Ibnu Katsir yang beriman dari kalangan Qibti kaumnya Firaun karena tukang sihir ini bukan dari Bani Israel tapi dari Qibti sendiri akhirnya kata Ibnu Katsir tidak ada yang beriman dari kaumnya Fir'aun dari Qibti kecuali pertama Asia bintu Muzahim ibni Ubaid ibni Rayyan ibni Walid istri dari Fir'aun. Yang kedua nanti kita akan singgung kisahnya yaitu yang Allah sebutkan di dalam Al Quran satu surah judulnya surah Al Mu'min surah Al Mu'min yang juga dikenal dengan surat Ghafir yaitu seorang yang beriman dari kaumnya Firaun. Disebutkan ada rakut ini namanya adalah Asyam'an. Keponakannya Firaun. Beriman kepada Nabi Musa dan selebihnya dari kalangan Qibti yang beriman adalah para tukang sihir. Sisanya dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Firaun pun membunuh mereka fi ahadi qaulail ulama dan kata Ibnu Abbas para tukang sihir ini di pagi hari di waktu duha tadi datang dalam keadaan <coughs> kafir calon penghuni neraka tapi di sore hari setelah mereka beriman mereka menjadi penghuni-penghuni surga di antara ucapan para tukang sihir ini ketika Firaun mengancam mereka mengatakan faqdi antaqad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya wahai Firaun engkau ingin membunuh kami, mensalib kami, memasung kami, silakan. Tapi ingat, engkau hanya bisa melakukan keputusan-keputusan, melaksanakan apa yang kau inginkan di muka bumi ini saja. Sepanjang umurmu saja. Adapun kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kami rahmatnya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Fa jahannam la yamutu fiha wala yahya siapa saja yang datang menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa maka baginya neraka jahanam dia kekal di dalamnya dan tidak akan mati waman yaatihi mu'minan qad 'amila shalihat lahumul darajatul ula siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman dan beramal saleh maka mereka itulah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya yang tersisa Nabi Musa, Harun dan Bani Israel. Fir'aun sedikit mulai ragu. Dia mulai melihat kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa berupa mu'jizat. Karena ia lihat secara logika Fir'aun seorang yang seharusnya cerdas karena dia raja. Dan dia melihat mu'jizat di hadapannya harusnya dia beriman. Tapi ternyata di antara yang menghalangi Firaun untuk beriman adalah teman-teman duduk yang buruk. Berkata orang-orang yang di sekitar Firaun, menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya, mereka mengatakan, "Wahai Firaun, apakah engkau akan membiarkan Nabi Musa seperti itu?" Bebas. Hidup di negeri Mesir sehingga orang-orang mengikutinya, dan mereka meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadahan kepadamu. Karena Firaun mengklaim dialah Tuhan. Ketika mendengarkan masukan dari orang-orang di sekitarnya, Firaun pun mulai panas. Dia pun mengatakan, Kala wa wa inna qahirun. "Kalau begitu, kita akan bunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kaumnya Bani Israel dan kita biarkan wanita-wanitanya hidup. Ini adalah kebijakan kedua yang seperti ini. Kebijakan pertama membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup dari Bani Israel ini sebelum Nabi Musa lahir. Khawatir akan ada Nabi yang keluar dari Bani Israel yang membinasakan Fir'aun. Adapun yang kedua ini, tujuan Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki yang lahir agar jumlah mereka yang bisa ikut berperang melawan Fir'aun tidak akan semakin banyak. Justru sebaliknya jumlah mereka akan semakin sedikit. Lalu kata Nabi Musa kepada Bani Israel, Qala ya in kuntum amantum billahi tawakkalu in kuntum muslimin. Dalam ayat yang lain, Innal arda lillahi min ibadi lil Wahai kaumku, bani Israel bersabarlah. Bersabarlah karena sesungguhnya alam semesta ini, langit dan bumi semuanya milik Allah. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Akhirnya, Fir'aun mengumpulkan semua yang ia bisa. Ia pun berusaha untuk menghalangi Bani Israel terlepas dari cengkeraman Fir'aun. Mereka tetap dipaksa untuk menjadi budak. Hingga suatu saat Fir'aun berkata kepada Haman, jadi di zamannya Nabi Musa ada tiga tokoh keburukan. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun. Fir'aun kita sudah paham, Haman ini adalah menteri dari Firaun. Tangan kanannya Firaun. Adapun Qarun ini dari Bani Israel. Tapi dia memiliki harta yang banyak. Nanti akan disebutkan juga kisahnya insya Allah oleh Ibnu Kathir. Kita kembali kepada Fir'aun berkata kepada Haman. Ya Hamanu benili sarhan. Wahai Haman buatkan aku sebuah menara yang tinggi. Yang bisa sampai ke langit hingga aku bisa mengecek benar nggak sih Nabi Musa itu mengatakan Tuhannya di langit. Nah, karena memang aqidah yang dibawa oleh semua nabi Allah berada di atas langit. Ada langit pertama, jaraknya dengan langit kedua masih ratu am, perjalanan 700 tahun. Ke langit ketiga, ke langit keempat dan sampai langit ketujuh di atas langit ketujuh ada arsh dan arsh ini berada di atas air, di atas arsh tidak ada lagi makhluk. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan para nabi. Sehingga di antara da'wah ketika Nabi Musa menjelaskan kepada Fir'aun yang bertanya, Wama Rabbul Alamin. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Fir'aun sempat bertanya kepada Nabi Musa, siapa Tuhan yang engkau ajak kepada yang engkau ajak aku kepadanya wahai Musa. Di antara yang Nabi Musa jelaskan bahwasanya ia berada di atas langit sehingga Firaun mengatakan wahai Haman buatkan aku menara yang bisa mengantarkan aku ke langit hingga aku bisa melihat benar gak sih ada Tuhan selain aku yang dikatakan oleh Musa alaihi salam. Jadi keyakinan bahwasanya Firaun ingin mengecek ada Tuhan di atas itu bukan keyakinan Firaun. Tapi keyakinan Musa yang ia dakwakan kepada Firaun sehingga Firaun ingin mengecek, tapi tentunya ia tidak mampu. Ketika Firaun mengatakan tadi, "Haman pun semakin menekan bani Israel yang ketika itu diperbudak untuk mengumpulkan batu-batu agar membuat menara tadi." Hingga akhirnya, ketika Firaun terus mengingkari bukti-bukti dan mujizat yang Nabi Musa perlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun uji mereka dengan dua ayat tambahan, dua ujian tambahan. Kita pernah sebutkan bahwasanya Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Firaun ini dengan membawa sembilan bukti yang sudah kita ceritakan. Ada dua, yaitu tongkat yang menjadi ular dan tangan yang keluar menjadi putih bersinar. Kemudian Allah berfirman di Surat Al-A'raf. Setelah Fir'aun melihat mukjizat dua tadi tidak mau beriman, Allah masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun. Walaqad ala Fir'aun wa Allah tidak langsung membinasakan Fir'aun. Padahal kalau Allah ingin tanpa mengutus Nabi Musa pun Fir'aun sudah binasa. Tapi Allah ingin menegakkan hujjah, memperlihatkan semua keterangan hingga tidak ada alasan di hari kiamat kelak. Dua ayat tambahan kata Allah, kami pun menguji Firaun bersama tentaranya ini, pengikut-pengikutnya dengan dua ujian yang lain yaitu musim paceklik. Tidak ada hujan yang turun, kemudian yang kedua berkurangnya buah-buahan. Ketika itu mereka kesusahan, semakin tersiksa dari sisi ekonomi negeri Mesir ketika itu. Hingga akhirnya Nabi Musa pun terus berdakwah kepada Bani Israel. Mengajak Qibti tapi tidak ada yang mau beriman. Dan Fir'aun terus enggan beriman kepada Nabi Musa. Lalu Fir'aun mengatakan seperti yang Allah kisahkan. hasanatu wa bi Musa wa Ketika datang musim hujan buah-buahan yang melimpah mereka mengatakan ini adalah kehebatan kita karena skill kita karena luar biasa perencanaan pertanian kita tapi ketika datang musim paceklik ya tayyaru bi Musa wa ah. mereka melakukan tatayur menganggap sial oh ini kita mendapatkan musim paceklik ulah karena nabi Musa kesialan yang kita dapatkan karena Musa dan kaumnya Lalu mereka mengatakan waqalu mahma ta'tina wahai Musa walaupun engkau mendatangkan semua bukti tentang yang datang dari Allah kami tidak akan beriman. Ini ucapan Firaun. Dan ada orang-orang yang ketika takut kehilangan kedudukan ucapannya seperti itu. Ada sebelumnya seorang sufi mutatarif, seorang yang ekstrim. Yang ketika dia ingin membela peringatan ulang tahun Nabi. Dia mengatakan kalau seandainya Al-Quran menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran. Untuk melarang kita melaksanakan peringatan ulang tahun Nabi. Niscaya kita akan laksanakan. Sampai seperti itu ingin membela peringatan yang mereka buat-buat sendiri. Mencarikan dalil-dalil sendiri. Padahal Allah tidak pernah turunkan. Sampai dia mengatakan kalau seandainya Allah turunkan ayat yang melarang kita memperingati, melaksanakan perayaan peringatan ulang tahun Nabi, niscaya kita tetap akan laksanakan. Allahu Akbar. Allah Nah ini Fir'aun mengatakan, Wahai Musa, walaupun engkau datangkan semua bukti, kami tidak akan beriman. Apa yang dilakukan oleh Musa, ternyata Allah masih ingin memberikan kesempatan lagi kepada Firaun tadi sudah ada empat bukti mukjizat yang Nabi Musa datangkan Allah tambahkan lima lagi untuk memberi peringatan kepada Firaun yang pertama angin topan angin kencang yang datang menghempas negeri Mesir ketika itu. Kemudian Allah kirimkan kutu yang memasuki rumah-rumah Fir'aun, menghabiskan hewan-hewan ternak mereka. Kemudian belalang yang datang menghabiskan semua tumbuhan dan tanaman pertanian mereka. Kemudian yang terakhir darah yang ada secara tiba-tiba yang semuanya ini kata Allah ayat mufassalat. Jadi totalnya semua sudah sembilan. Sembilan

maka kami akan lepaskan Bani Israel. Silakan kalian pergi, kami tidak akan tahan lagi Bani Israel. Kami akan beriman kepada wahai Musa. Ini coba lihat, tapi ketika kata Allah, "Kami angkat semua siksaan tadi, kembali Firaun melanggar ucapannya sendiri." setelah melepas akhirnya Bani Israel pun lepas dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi lailan muttaba'un wahai Musa segeralah bawa kaummu Bani Israel ini di malam hari tinggalkan negeri Mesir karena mereka yaitu Firaun dan bala tentaranya pasti akan mengikuti kalian akhirnya Nabi Musa pun mengumpulkan Bani Israel dan berjalan meninggalkan Mesir yang kita akan ceritakan setelah solat isya insya Allah bagaimana Nabi Musa membelah laut hingga akhirnya Allah menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun wa sallallahu wabarakatuh. sallam ala Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wassalamu salatu ala ibadihi alladhi nastafa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرة أما بعد الله سبحانه وتعالى ممرين تحكا kepada نبي موسى untuk segera meninggalkan فرعون dengan membawa بني إسرائيل. Berjalanlah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Yang mana ketika itu Fir'aun tidak tinggal diam. Mereka mengatakan Fir'aun dan Bani Israel orang-orang yang jumlahnya sedikit dan kita lebih kuat dari mereka. Maka, mari kita kejar Nabi Musa bersama Bani Israel ini. Akhirnya, Firaun mengumpulkan semua prajuritnya, tentaranya, untuk mengejar Firaun, mengejar Nabi Musa, dan Bani Israel. Hingga akhirnya Bani Israel yang terus berlari dikejar Firaun, dan tentaranya ini terhenti oleh laut. Ini al-bahrul ahmar, laut merah. Terhenti di depan laut. Ketika mereka tidak bisa berlari lagi karena ada laut, Bani Israel melihat Fir'aun bersama tentaranya semakin semakin dekat. al-jam'ani, Di surat Asy-Syu'ara Allah kisahkan ucapan Bani Israel ketika dua kekuatan ini, Musa dan kekuatannya Fir'aun, sudah saling dekat dan sudah bisa saling melihat, orang-orang Bani Israel mengatakan, habislah kita. Kita pasti akan dihabisi oleh Fir'aun dan tentaranya. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak Karena Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa bersamaku Dan ia akan senantiasa Memberikan petunjuk untukku Akhirnya Begitu berdiri di pinggiran laut Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air, Nabi Musa tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena ini mujizat. Dan sekali lagi, mujizat karomah para wali itu bukan sesuatu yang dilatih dan diusahakan, bukan, akan tetapi semata-mata pemuliaan dari Allah yang menyelamatkan hambanya yang sedang membutuhkan. Makanya, wali ini memiliki dua syarat: seorang untuk menjadi wali memiliki dua syarat. Adapun menjadi nabi tidak bisa. Semata-mata pilihan Allah dan sudah tertutup pintu kenabian dengan wafatnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang ingin menjadi wali bisa, syaratnya ada dua. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Yunus, "Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Allah jamin mereka tidak akan pernah merasa takut terhadap masa depan, dan tidak akan pernah merasa sedih terhadap apa yang telah mereka lewati dari masa lalu. Kemudian, Allah sebutkan, "Siapa itu wali Allah?" Amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang memenuhi dua syarat: ketika dia bertakwa, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faman kana lillahi taqiyan, kana lillahi waliyan." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar karomah seorang wali adalah istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karomah yang terbesar itu bisa salat di atas air, di atas daun pisang, yang viral bahkan bukan tapi semakin seorang istiqamah beribadah kepada Allah itulah sebesar-besarnya karamah sebesar-besarnya karamah baik akhirnya nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke air dan Allah telah wahyukan kepada laut ini untuk ketika nabi Musa memukulmu terbelahlah menjadi 12 bagian Fakana kullu firqin al azim. Dua belas bagian ini, setiap bagian itu bagaikan gunung yang sangat tinggi. Dua belas bagian karena Bani israil anak-anak Ya'qub berjumlah dua belas. Sudah kita sebutkan pada kisahnya Ya'qub. Mereka pun berjalan, berlari, berusaha mencari kesempatan sebisa mungkin untuk bisa segera menuju seberang lautan. Di sisi lain, Fir'aun dan tentaranya dengan rasa marah yang menggebu-gebu mereka terus mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Hingga akhirnya ketika Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel di seberang lautan, wa azlafna thammal akhirin, wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in, Akhirnya kata Allah Kami selamatkan Nabi Musa Bersama Bani Israel Dan Di sisi lain Fir'aun yang terus mengejar Mulai Allah tenggelamkan Falamma adraqahul gharaq Qala amantu annahu la, Qala amantu Annahu la ilaha illa Alladhi amanat bihi banu Israel Wa ana minal muslimin ternyata tatkala Firaun mulai tenggelam, dia langsung masuk Islam. Dia langsung bersyahadat, "Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani Israel. Aku beriman mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Tuhan yang diibadahi oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk seorang yang muslim. Kita potong ayatnya sampai di situ berarti Firaun muslim. Ini kalau kita mau baca ayat ayat setengah-setengah dipotong. Pada ayat setelahnya Allah berfirman al an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wahai Fir'aun. Sekarang baru mau beriman, nyawa sudah di kerongkongan baru mau beriman, sudah tidak bisa. Karena yang namanya taubat hanya bisa diterima ketika memenuhi tiga syarat dan belum sampai dua waktu. Waktu yang pertama, kiamat sugra, kiamat yang akan dihadapi setiap orang yaitu ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Ini taubatnya sudah di, tidak diterima lagi. Atau ketika matahari terbit dari sebelah barat. Wa amma, mat, amma mata tuglaku an talibiha fa bi tulu'i syamsi min maghribiha. Seperti kata Syekh Hafid ibn Ahmad al-Hakami. Rahimahullah dalam manzumah sulamil wasulil ilmil -il -il usul. Asalnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, bahwasanya setiap orang akan diampuni oleh Allah sampai matahari terbenam terbit dari sebelah barat dan firman Allah dalam surat Al-An'am <tuh> Ketika terlihat tanda-tanda hari kiamat yang besar, turunnya Nabi Isa, kemudian Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, maka ketika itu tidak bermanfaat lagi seorang yang ingin beriman, kecuali yang telah beriman sebelumnya. Ini kita akan bahas juga insya Allah tentang peristiwa hari kiamat ini di akhir-akhir setelah perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah Ta'ala. Ini masih panjang nih. Entah umur kita cukup enggak untuk menyelesaikan kitab ini. Tapi subhanallah lebih baik kita pernah pelajari tentang perjalanan Nabi yang akan mewariskan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anehnya sebagian orang tidak pernah mengenal Nabi, tidak ciri-ciri tubuh beliau, tidak juga sunnah-sunnahnya, tapi mereka membuat sebuah framing siapa yang melaksanakan peringatan ulang tahun Nabi dia cinta Nabi. Tapi kalau dia tidak laksanakan peringatan ulang tahun Nabi, dia tidak cinta Nabi. Standarnya pada peringatan ulang tahun Nabi. Siapa yang paling cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang paling bisa meluapkan rasa cinta ini dengan sesuai yang Allah kehendaki, mereka lah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sahabat. Karena kalau mereka cintanya berlebihan dan itu melanggar syariat akan dilarang oleh Rasulullah. Ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu an pulang dari Yaman di sana dia melihat sebagian orang-orang Nasara dari Ahlil Kitab bersujud kepada orang-orang yang mereka anggap mulia. Lalu Muadz pun mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berhak untuk kita muliakan. Maka ketika Muadz pulang bertemu Rasulullah, Muadz langsung sujud kepada Rasulullah. Orang yang harus dicintai dan dimuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata cinta kepada Nabi itu tidak bisa diluapkan dengan perasaan. Tapi meluapkannya yang kita akan sebutkan seperti apa seharusnya orang cinta kepada Nabi kata Rasulullah jangan lakukan itu wahai Mu'ad. Lau amiran ahadin la amartul mar'at Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada manusia lain, niscaya aku sudah perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh pada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti seorang mencintai Nabi tidak bisa dengan berinovasi sendiri. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Rabi'ah Ibn Kaab al Aslami, seorang sahabat radhiyallahu an. Kata Rabi'ah, Bitu di bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu aku membantu Nabi mengambilkan air wuduknya. Ketika Nabi, Nabi ini luar biasa, seorang yang sangat baik. Beliau yang mengajari kita mansunailaikum ma'rufan uh. Kalau kalian kalau ada yang berbuat baik kepada kalian, membantu kalian, maka berikan upah. Maka Nabi pun ingin memberikan balasan upah kepada Rabi'ah yang sudah membantunya mengambilkan wuduk. Ini luar biasa Nabi. Bukan karena ya saya kan Nabi, Anda saya harus dilayani. Enggak. Tapi Nabi ingin memberikan balasan upah kepada Rabi'ah. Kata Rasulullah, Salni ya ah, Mintalah apa yang kau inginkan kepadaku wahai Rabi'ah. Aku akan berikan. Apa kata Rabi'ah? Manusia yang cerdas. Dan lihatlah betapa sahabat manusia yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk bisa menemanimu di surga. Allah. Apa kata Rasulullah? Wah ini berat ini. Awa gaira dhalik, mintalah yang lain, wahai dinar, dirham, atau apa yang kau inginkan, aku berikan. Tapi ternyata, ketika cinta kepada Rasul sudah benar-benar menjadi keimanan yang harus diyakini, itulah yang menjadi tujuan hidup seorang Muslim. Qala huwa dhaka ya Rasulullah, Tidak ada lagi yang aku harapkan kecuali itu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah mengajarkan bagaimana cara? mengimplementasikan rasa cinta kepada nabi yang ingin bersama nabi di dalam surga kata Rasulullah fa a ala nafsi sujud maka bantulah aku wahai Rabi'ah dengan memperbanyak salat memperbanyak sujud pada dirimu sendiri artinya nabi tidak akan bisa memberikan sesuatu yang itu hak Allah kecuali engkau sendiri yang berusaha beramal di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Asy-Suyuthi dari Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي ووالدي والناس أجمعين Seorang datang kepada Rasulullah lalu mengatakan ya Rasulullah engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari orang tuaku anak-anakku seluruh manusia bahkan dari diriku sendiri engkau lebih aku cintai wa inni la fil bait fa azkuruka fa asbir hatta dan terkadang ya Rasulullah aku sedang berada di rumahku tiba-tiba aku mengingatmu dan aku tidak bisa bersabar untuk berdiam di rumahku sampai aku datang berjumpa denganmu dan melihat wajahmu ya Rasulullah sampai seperti itu kecintaan mereka kepada Rasulullah wa inni la mauti wa mautak tapi terkadang ya Rasulullah Aku teringat bahwasanya aku akan meninggal dan engkau akan meninggal. Wa jannah, dan engkau ya Rasulullah, kalau engkau sudah masuk surga, engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi di surga kelak. Wa ini dan aku kalaupun Allah mengizinkan aku masuk surga aku khawatir tidak bisa melihatmu di surga ya Rasulullah. Ku khawatir tidak bisa melihatmu di surga ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ini lebih berat dari yang sebelumnya. Rasulullah terdiam. Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena ini bukan hak Rasulullah menentukan hal-hal seperti ini. Sampai Allah menurunkan firman-Nya, datang Jibril alaihi salam dengan membawa firman Allah dalam surat An-Nisa, "Wa may wal rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka mereka akan dikumpulkan di hari kiamat kelak Bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para salihin Inilah kalau seorang benar-benar cinta kepada nabi maka seorang akan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang bukan menambah-nambah dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau contohkan justru menambah-nambah syariat Nabi ini yang seorang akan dijauhkan dari Nabi di hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih bukhari sahih muslim dan selainnya banyak sekali hadisnya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana Nanti di hari kiamat kelak setiap Nabi akan diberikan haud, telaga, danau. Dari situ umat mereka minum. Dan Nabi akan diberikan satu telaga yang bernama Al-Kawthar. Allah berfirman, Inna al Ketika itu aku mendahului kalian berada di haud. Di telaga tadi, telaga itu sangat luas, seluas bumi ini, seluas langit dan bumi, jauh mata memanjang, se sejauh mata memandang, dan jumlah gelasnya seperti jumlah bintang di langit, warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu kata Nabi sallallahu wasallam. Aku mendahului kalian. Dan aku menantikan kalian menyambut kalian ketika itu umatku datang. min wudu. Aku mengenali umatku dari bekas wudu dan bekas sujud mereka. Mereka pun minum. Wa ibil. Tapi tiba-tiba kata Rasulullah ada orang-orang yang diusir dari telagaku, dihalau untuk tidak minum dari telagaku, sebagaimana seorang yang menghalau onta agar tidak minum dari tempat penampungan air orang lain, dihalau, tidak boleh. Tapi Nabi mengenal mereka. Fakultu yarab ummati ummati. Lalu aku mengatakan, ya Allah, ini umatku, ini umatku. Bukankah engkau menjanjikan umatku akan minum dari telagaku ini? Apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui setelah meninggalmu, mereka telah menambah-nambah di dalam agamamu. Allahu Akbar. Ternyata implementasi dari cinta kepada Nabi bukan dengan berinovasi di dalam agama ini akan tetapi dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah peringatan ulang tahun Nabi tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah tidak pula oleh al khulafa ar rashidin tidak pula ada pada zaman sahabat tidak pula zaman tabi'in tidak pula zaman madhab yang empat Madhab Hanafi, madhab maliki, madhab syafi'i, madhab Semuanya ini tidak ada disebutkan. Lalu ada tiba-tiba di tahun 400-500an. Lalu kemana manusia-manusia sebelum abad 400-500 ini? Apakah tidak cukup amalan yang dilakukan Rasulullah yang sudah menjamin Rasulullah masuk surga tidak cukup bagi kita? Seorang yang meyakini Rasulullah tidak masuk surga dia kafir. Kita semua meyakini Rasulullah masuk surga. Tapi ternyata, dari amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada peringatan ulang tahun beliau. Apakah tidak cukup amalan yang sudah bisa memasukkan Rasulullah ke dalam surga ini? Cukup bagi kita. Kok bisa kita coba-coba inovasi-inovasi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Minyak telon aja nggak boleh coba-coba. Ini amalan yang memasukkan ke dalam surga, pengen coba-coba. Dan disinilah kenapa kita lihat Ahli sunnah, as-salafiyin, ashabul hadith Mereka selalu mengingatkan dari yang namanya bid'ah Sesuatu yang ditambah-tambah di dalam agama Karena akibatnya Seorang akan dijauhkan dari telaga Nabi Wasallam Sekarang siapa yang lebih sayang kepada umat ini Yang memperingatkan untuk tidak menambah-nambah di dalam agama Ataukah mereka yang mengampanyekan Dengan tujuan-tujuan dan tendensi-tendensi yang mereka inginkan ahli sunnah seperti dokter. Terkadang mereka memberikan obat yang dibenci oleh badan. Akan tetapi itu sangatlah bermanfaat bagi mereka. Namun itulah manusia siapa yang Allah berikan hidayah akan dimudahkan untuk berjalan di atas manhaj yang ma'asum ini di atas metode Nabi SAW dan sahabatnya akan tetapi siapa yang telah dipalingkan dari kebenaran walaupun semua Kebenaran itu datang di hadapannya, dia tidak akan beriman. Seperti ucapan Fir'aun. Wa qalu mahma bi -ayatin biha, fama Kata Fir'aun kepada Musa. Wahai Musa, walaupun engkau mendatangkan semua bukti akan kebenaran yang engkau bawa, kami tidak akan beriman. Dan wallahi kemarin baru ada yang berbicara seorang petinggi yang suka melaksanakan peringatan ulang tahun Nabi ini, dia mengatakan kalau seandainya Al-Quran turun dengan ayat yang melarang kita untuk merayakan maulid Nabi, kita akan rayakan. Allah seperti itu cinta kepada Nabi. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kana hubbuka la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu Kalau seandainya cintamu itu kepada Nabi jujur, Niscaya engkau akan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya karena seorang yang mencintai terhadap yang dia cintai pasti orang itu akan taat kepadanya. Maka bersyukur ketika Allah membukakan hati kita, memberikan hidayah kepada kita dan tidak menutupi hidayah ini dengan tendensi-tendensi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Firaun pun ditenggelamkan namun Allah ambil jasadnya Allah selamatkan litakuna liman khalfaka ayah agar orang-orang yang datang setelah wahai Firaun mengetahui bahwasanya kisah yang diceritakan ini benar. Allahu Akbar. Dan ini terbukti ya di penelitian-penelitian ada salah satu mumi Firaun karena Firaun ini raja-raja Mesir yang memang meninggalnya karena tenggelam memang meninggalnya karena tenggelam dan itulah ada yang mengatakan namanya Ramses kedua ada yang Ibnu Darius dan seterusnya Ibnu Kazir sendiri tidak menyebutkan siapa nama asli Fir'aun karena Fir'aun adalah julukan bagi setiap yang menjadi Raja Mesir sehingga kita pun tidak terlalu berlebihan untuk menyebutkan nama dari Fir'aun baik akhirnya Bani Israel pun selamat dan ini ada kisah selanjutnya ternyata ada part keempat <laughs> semoga apa yang kita pelajari kita bisa ambil manfaat kita bisa menjadikan ini sebuah langkah dengannya kita bisa lebih memilih yang terbaik di dalam kehidupan ini karena langkah-langkah di depan kita sangatlah banyak maka jadilah manusia yang paling cerdas yang mana hari esoknya lebih baik daripada hari yang sebelumnya wallahu alam جيك ادب النارنس متى ما الله سبحانه وتعالى ادك صلى الله عليه وسلم واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.